Maya Estianti kaget dan lemas usai temukan bukti Irwan Musri yang diam-diam pernah nikah Yunistara. Benarkah? Beredar di media sosial video dengan klaim Maya Estianti kaget dan lemas usai menemukan bukti Irwan Musri yang diam-diam pernah menikahi Yunistara. Informasi tersebut diunggah oleh akun YouTube Hai Infotainment. Dalam video tersebut tertulis judul di thumbnail kaget dan lemas. Maya Estianti temukan bukti ini. Irwan Musri pernah nikahi Yunistara diam-diam. Melalui thumbnail video ditampilkan foto Maya Estianti yang disandingkan dengan foto Irwan Musri dan Yunistara. Sedangkan di keterangan video YouTube tertulis judul kaget dan lemas. Maya Estianti temukan bukti ini. Irwan Musri pernah nikahi Yunistara diam-diam. Di awal video, narator mempertanyakan kabar Maya Estianti yang sudah bercerai. Selain itu, narator juga mengatakan soal kabar Maya Estianti yang menggugat cerai suaminya, Irwan Musri. Baru-baru ini, Maya Estianti diterpa isu miring mengenai hubungan rumah tangganya. Entah dari mana asalnya, Maya Estianti digosipkan menggugat cerai Irwan Musri. Ujar narator video yang dikutip mamagini.suara.com dari YouTube Hai Infotainment. Berdasarkan penelusuran dengan melihat secara lengkap video tersebut 3 menit 10 detik, tidak ditemukan video atau foto atau bukti valid dari klaim Maya Estianti kaget dan lemas usai menemukan bukti Irwan Musri yang diam-diam pernah menikahi Yunistara. Video tersebut hanya menarasikan adanya gosip perihal isu miring rumah tangga Maya Estianti. Video tersebut juga tidak terdapat kesesuaian antara judul dan thumbnail video yang diunggah dengan isinya. Foto yang digunakan di thumbnail video pun juga merupakan hasil rekayasa. Sehingga klaim Maya Estianti kaget dan lemas usai menemukan bukti Irwan Musri yang diam-diam pernah menikahi Yunistara adalah klaim yang salah. Dari penjelasan ini, klaim Maya Estianti kaget dan lemas usai menemukan bukti Irwan Musri yang diam-diam pernah menikahi Yunistara adalah hoax atau tidak benar. Narasi tersebut masuk ke dalam kategori konten menyesatkan.